Allahumma salli wa sallim ala salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi salatan daimatan bidawamil mulki lahi. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi zuriyyati wa ahli baiti ajma'in wa azwaji tahirat ummahatil mu'minin khususan sahibul kitab al-imam Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa ila rusyadil kiram Abu Hasan bin Ahmad Bahrun wa kafati masyaikhina wa mu'alimina wa dhabil hukuki alayna walidina walikum amwatina amwatikum anallah anfa'na birakatihim asrarihim anwarihim ulumihim fi dinu dinil akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin wa imami ghurul muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah majlis taklim Musalla Nurul Iman yang dirahmati Allah Ta'ala, segenap orang-orang tua kita dan juga segenap pengurus Musalla Nurul Iman yang mudah-mudahan senantiasa menjadikan rahmat, mendapatkan rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Dan semoga kita disehatkan selalu, dijauhkan dari bala, wabah dan musibah. Dan semoga kita diberikan kesabaran, rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bentuk musibah yang Allah telah ujikan kepada kita. Semoga kita bisa menyikapinya dengan kesabaran dan bersyukur atas segala ketentuan yang telah Allah tentukan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita akan kembali menyambung pembahasan daripada kitab Nasihat Diniyah wal Wasoi al Imaniyah dikarang oleh Imam Al-Haddad, dan kita masuk pada bab Sodaqatu Tatawu, bab yang berkaitan tentang sedekah sunnah. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang masalah wajib, sekarang kita akan bahas tentang sedekah sunnah. Wa amma sodaqatu tatawu wal infaku fi wujuhil birri wal khair. Adapun sedekah sunnah atau impak, disebut juga dengan bahasa impak, dalam tujuan kebaikan, ibtigha' mardhatillah wa sawabihi, yang kita lakukan itu, impak yang kita berikan tadi, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, itu merupakan sebuah perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, wa ma tunfikuna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allah katakan, apa yang kalian impakkan dari kebaikan, maka itu akan kembali untuk diri kalian sendiri. Bukan untuk Allah. Untuk diri kita dewek. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah pernah mengimpakkan harta kecuali tujuannya hanya mengharapkan keridhaan Allah. Jangan dengan tujuan-tujuan tertentu atau maksud-maksud tertentu. Wa ma tunfiku min khairin, dan apa yang kalian impakkan dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, maka akan ditepati janjinya oleh Allah Ta'ala, yaitu diberikan ganda lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum la tuzlamun, sedangkan engkau bukan termasuk orang-orang yang dizalimi. Artinya kalau kita mengimpakkan di jalan Allah, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang lain disebutkan dalam Al-Baqarah 274,
Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam, siang, tersembunyi, terang-terangan. Walahum ajruhum inda rabbihim, mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Walahaufun alaihim walahum yahzanun, kehidupannya tidak pernah sedih, tidak pernah susah, mereka tidak pernah merasakan kesumpekan dalam kehidupannya. Nah, ini ayat ada ulama mengatakan turun kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ketika mendengar ayat ini turun, beliau tuh melakukannya malam, siang, nimpakan hartanya di malam hari, nimpakan hartanya di siang hari, nimpakan hartanya sembunyi-sembunyi, nimpakan hartanya terang-terangan, dilakukannya. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu hidupnya tidak pernah susah, tidak pernah sedih, walaupun hartanya habis, walaupun tidak katik duit, tidak pernah berfikir. Makanya ketika dipinta oleh Nabi Muhammad, para sahabat bersedekah, menimpakan hartanya jalan Allah, Sayyidina Abu Bakar ngawak galau-galau hartanya, dinjuknya galau sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, mana kau tinggalkan untuk anak binimu di rumah? Maka beliau menjawab, Allah wa Rasuluhu. Yang aku tinggalkan untuk anak dan istriku, keluarga ke di rumah, hanya Allah dan Rasuluhu. Itu kekuatan iman beliau itu. Jadi beliau itu sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan perintahkan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini disebut juga termasuk orang siddiq. Abu Bakar as-siddiq, orang yang jujur, zahir batinnya sama. Kalau model kita ni kadang zuhirnya lain, sama batinnya lain. Ada juga yang batinnya sama zuhirnya lain. Bertumpukan. Buat zuhir tak ngizin ke, batin tak ngizin ke, zuhirnya maksud ke. Nah ini, tapi beliau ini dengan zuhir dan batin disebut dengan as-siddiq. Ada ulama yang mengatakan gelar as-siddiq itu beliau dapatkan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Waktu ketika Rasulullah turun, kemudian dari menghadap Allah Ta'ala, kemudian diceritakan apa Nabi Muhammad menceritakan kepada kaum Mekah pada waktu itu, kaum Quraisy pada waktu itu, ada juga di antara mereka yang tadinya beriman kafir lagi, tak percaya dengan peristiwa itu. Isra Mi'raj ini ingat lagi kita temui bulannya. Kalau tak salah malam Sabtu ni tanggal 1 Rejab. Sabtu ni malam tanggal 1 Rejab. InsyaAllah kita baca istighfar Rejab. Rabbi fili warhamni watum alayya 70 kali pagi, 70 kali suwi. Itu yang diajarkan oleh ulama kita. Rabbi fili warhamni watum alayya. Rabbi fili warhamni watum alayya. Rabbi fili warhamni watum alayya. Pendek, 70 kali pagi, 70 kali suwi. Nah, waktu peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah, itu Nabi bercerita. Banyak yang kafir, banyak yang murtad lagi. Tak percaya cerita itu. Ya, balik Nabi terbang macamnya. Masuk akal. Cuba angkat kaki sikok. Muhammad, kau angkat kaki kau sikok. Dia angkat Nabi sikoknya. Sikok lagi kau angkat. Nampak je Rasulullah. Angkat sikok. Tak percaya kau nak terbang. Bahasanya. Ya, cara bahasa lolo. Nak terbang. Kan kalimatnya tu bukannya aku terbang dewek. Asro. Dijalankan Allah. Bukan menjalankan diri dewek. Tapi subhanalladzi asro, dijalankan oleh Allah Ta'ala. Itu orang kafir itu penasaran. Nanyo dengan ini, nanyo dengan itu. Akhirnya di antara yang ditanyanya Sayyidina Abu Bakar. Abi Quhafah hajinya. Abi Quhafah. Panggilannya kan anaknya Abi Quhafah. Abdullah. Namanya Abdullah. Abdullah, kau percaya tak dengan Muhammad itu? Ngatakan bertemu dengan Tuhannya. Di atas langit yang ketujuh. Kemudian sebelum bertemu Tuhannya, dia melewati Baitul Maqdis dulu. Kau percaya tak? Kata Sayyidina Abu Bakar, kau dapat berita dari mana? Dari Muhammad dewek ngomong. Oh, tak usah aneh. Kalau yang ngomong itu Muhammad, yang belum diceritakan, aku lah percaya Sayyidina Abu Bakar. Apalagi yang belum diceritakan, kau dengar dari Muhammad dewek? Iya, aku percaya. Maka dari situlah beliau dapat gelar As-Siddiq. Orang yang jujur. Nah, dia yakin dengan Rasulullah. Dan dia termasuk minas sabiqin al-awwalin. Sahabat yang pertama kali masuk Islam. Sayyidina Utsman itu juga termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam, tapi yang ngajaknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu yang ngajak Sayyidina Utsman masuk Islam. Kalau Sayyidina Umar masih ke belakang ke sini. Tak sejak termasuk minas sabiqin al-awwalin. Banyak itulah di antara para sahabat yang minas sabiqin al-awwalin kalau dari betina yaitu siapa? Sayyidina Khadijah. Kemudian ada lagi yang dikenal di zaman Rasulullah, wanita yang pertama kali mati syahid. Siapa namanya? Sumayyah. Sumayyah itu wanita yang pertama kali mati syahid di zaman Rasulullah. Siapa Sumayyah ini?
ibunya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu punya ibu namanya Sumayyah. Meninggal disiksa oleh Abu Jahal. Sampai kulitnya terkelupas. Dipakaikan baju besi. Dijemur di tengah panas. Bayangkanlah antum, baju besi. Dijemur di tengah panas. Arab sana panas, bukan cak Indonesia. Itu nuduk ke baju kaos, sholat sunat dua kaat, belum salam lah kering. Meninggal mati syahid. Makanya Rasulullah tu sama Ammar bin Yasir itu sangat perhatian. Ammar bin Yasir itu umat bapaknya meninggal di depan matanya dewek. Dibunuh depan matanya dewek. Nah itulah satu-satunya sahabat yang dipanggil dengan panggilan ibu. Kalau kita kan kalau manggil anak ni dipanggil kan, anak-anak Umar anak dipanggil dengan Abu Umar. Ayahnya Umar. Kalau Ammar bin Yasir tidak, Nabi manggilnya Ibnu Sumayyah. Hebat Rasulullah. Panggilannya sikok tu lah. Maka dalam sejarah, sahabat yang dipanggil dengan panggilan ibu itu Ammar bin Yasir. Panggilnya dengan Ibnu Sumayyah. Anak laki-laki Sumayyah. Itu hebat. Maka kalau barangkali anak sebut ke cerita ini, barangkali lagi antum punya anak betino atau cucung betino, dinjuk nama dengan nama Sumayyah. Itu bagus lah. Sumayyah itu wanita yang pertama kali syahid. Itulah sahabat-sahabat Nabi. Kalau dapat perintah ajar sedekah, langsung. Tidak berfikir lagi, langsung. Kalau kita berfikir panjang, sedekah dikit. Fikir panjang. Lama nak nganjuk itu berfikir. Tengah dua hari, 750. Nak nganjuk tadi, nganjuk tu mak juga banyak. Nganjuk duit cuma tengah 2,750. Mending kalau nganjuk jutaan, tengah 2,750. Cuma nganjuk. Bingung berapa nilainya, tak tahu. Nah ini. Jadi kalau sahabat Nabi begitu dengar sedekah, langsung dipraktekkan. Begitu dengan perintah Nabi, langsung dipraktekkan. Makanya dalam hadis, Rasulullah pernah mengatakan kalian itu di zaman yang dibano banyak ahli fikihnya, banyak wong ngenjuk, sedikit wong. Banyak wong ngenjuk, sedikit wong minta. Maka pada zaman kalian ini ilmu lebih baik dari apa? Amal lebih baik dari ilmu. Makanya mereka itu kalau nyingok langsung bersedekah. Begitu perintah Nabi sedekah, sedekah. Yang dicontohnya Nabi Muhammad langsung nyingok dengan mata kepala langsung. Siapa itu Rasulullah? Nah, itu makanya di sini kita disunnahkan untuk bersedekah. Kemudian disebut ke dalam ayat yang lain Allah sebutkan aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Wa anfiku mimma ja'alakum, dan mengimpakkanlah daripada apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Fallazina amanu minkum, orang-orang beriman di antara mereka. Wa anfaku, dan berimpak lahum ajrun kabir, mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian dalam ayat lain man dalladhi yukridullaha qardun hasana, barang siapa yang menghutangkan kepada Allah. Ini ayat ini pernah ada sikok wong kafir natangi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini tak pernah marah wong, sengih terus. Sabar, paling sabar sahabat, tapi jangan coba-coba sama Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar tidak pernah marah, maka dia datang. Berarti Allah tu nyutang sama kita, langsung tamparnya Sayyidina Abu Bakar. Tampar sampai terduduk. Tepas sorong ini, tidak pernah marah. Bila ngomong ini langsung marah Sayyidina Abu Bakar. Kalau kau tak ngerti, jangan ngomong Sayyidina Abu Bakar. Ini kan firman Allah. Orang yang meminjami Allah qardun hasana, dengan hutang yang baik. Maksudnya bukan Allah tu punya hutang sama kita. Kita ni memberikan hutang tadi artinya bersedekah. Nah, Allah hutang sama kita, hutang pahala Allah dengan kita. Allah akan janjikan pahala yang banyak, itu maksudnya. Allah akan berikan fayudhaifahu lahu, kelipat gandahan yang banyak, walahu ajrun karim, pahala yang benar-benar sempurna dan mulia. Nah, ini ayat disebutkan fayudhaifahu lahu, akan dilipat gandakan, yang hitungannya tidak katik takaran. Kalau Allah sudah nak nunjuk uang itu tidak katik takaran. Kalau model kita kan masih ada takaran. Gaji PNS sekian. Takarannya lebihnya sekian, Apa kalau istilahnya tunjangannya, Ya, sebenarnya tunjangan itu paling 15.000 kalau kita restoran Padang. Kalau kita beli kan restoran Padang itu ada tunjangan, Ya, itu 15.000. Tapi kalau tunjangan PNS lain. Banyak.
Gajinya cuma 5 juta, tunjangannya 10 juta. Nah, banyak kan? Nah, ini tunjangan dari Allah lain. Kalau Allah nunjuk tunjangan kita, tidak itu. Makanya terdesak gitu. Makanya kalau kita tidak kuat diberikan oleh manusia, kita sudah merasa lebih, apalagi kalau Allah yang nunjuk. Kalau Allah yang nunjuk, oh jadi galau. Ya, contohnya siapa? Sahabat Nabi namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu Abdurrahman bin Auf itu, kenapa beliau itu dapat keistimewaan? Ada ulama mengatakan keberkahan Rasulullah. Sebab ibunya yang bernama Safa melok persalinan Rasulullah. Abdurrahman bin Auf itu ada ibunya namanya Safa. Safa itu disebut ke dalam kitab Maulid Habsyi. Itu waktu lahir Rasulullah tuh beliau melok nyambut. Orang pertama kali nyambutnya Safa ini. Maka keberkahan dari Safa ini mengalir ke anaknya. Anaknya Abdurrahman bin Auf. Apa bi dicekelnya jadi duit? Ya, dicekel sampai pernah diceritakan melikumo kada luasa, dak lebacak dimakan lagi. Mending meli itu dikit kapalan. Tidak laku lagi sudah kurma tuh. Sampai disimpan di gudang. Kalau kita pikir tidak mungkin laku, terbuang itulah. Tiba-tiba di negara Irak sana ada wabah virus yang ubatnya cuma kurma yang dimiliki Abdurrahman bin Auf itu. Itu dalam sejarah. Tadi melinya 10 ribu, nyualnya 100 ribu sekilo. Bukan main, dicekelnya apa-apa jadi duit. Sebab dia hobi berimpak. Dan Abdurrahman bin Auf itu waktu diperintahkan Nabi untuk mengimpakkan hartanya, kalau dihitung nilai duit sekarang 1 triliun lebih impaknya. Kalau kita nak 1 triliun 20 ribu lagi banyak mikirnya. 2 ribu lagi nutup celengan masjid 2 ribu, padahal 2 ribu masuk tadi. Ya, nak tutup dulu. 2 ribu masuk ke mana nutup. Kalau 50 tutup tidak apa-apa. Ini 2 ribu, boleh pulak tutup. 2 ribu, kalau pulak, kalau 1 ribu. Nah ini, kalau beliau dulu sahabat Nabi, tidak kati itu, sekian, sekian. Makanya mereka kayo-kayo. Kalau saya nak bakal itu, sedekahnya pernah habis isi rumahnya. Pernah habis seluruh isi rumahnya habis kalau rinjuk ke fukara wal masakin. Tapi tetap meningkat terus. Itulah fayudha'ifahu tadi. Dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Itu janji Allah Ta'ala. Ya memang harta itu kejinguannya kalau kita impakkan habis duit. Kita punya duit 10 ribu, kita sedekah 5 ribu, habis duit. 5 ribu hilang. Tadi nak beli tabak, kurang duitnya. Nah ya, itulah hakikat apa? Hakikat sedekah. Tapi Allah berikan rahasia di balik itu. Yang paling nikmat itu rahasianya apa dia? Ketenangan jiwa. Wong yang galak sedekah itu jiwanya tenang. Tidak gelisah. Sebab harta ni kalau kita cekal kebanyakan gelisah kita. Ya tak percaya antum. Ya mulai nyekel duit banyak gelisahlah itu. Ya apalah ya. Oh cek inilah, cek itulah. Macam-macam. Kalau kadang-kadang kita punya harta banyak, arahnya salah kita. Kita happy-happy ya deh. Walau sebenarnya itu tak berfikir harta yang Allah nunjuk itu mungkin baik Allah nak nyingok. Sebatas apa kau dititipkan harta sebanyak ini? Apa kau nak ngabis ke dewek dengan keluarga sama anak bini kau? Apa kau juga nak nyisokan untuk orang tua sama kerabat kau? Nah itu. Jadi makanya disinilah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita nyingok anjuran dari Allah Ta'ala Al-Jawad yang maha dermawan. Al-Karim yang maha mulia. Yazidu ala hadza targhib, beliau apa Allah Subhanahu wa taala menambah anjuran ini, maka celakalah bagi wong yang tidak kati akal. Celakah bagi mereka yang tidak punya akal, tidak memahami ayat-ayat Allah sehingga dirinya tenggelam dengan kekikiran, tenggelam dengan kebahilan. Dia fikir duit yang dia punya, harta yang dia punya, dia fikir abadi selamanya. Padahal kau dipikir-pikir duit itu, salah sebanyak duit, kalau dia habis ke sehari, habis duit itu. Tidak berpikir dia bakal menghadapi hari depan. Hari yang bakal pasti dia akan temui. Wastawalla alaisuh, menguasai sifat kegetabasannya tadi. Jiwanya penuh dengan pelit, jiwanya penuh getabasa. Berpikir dulu, banyak bereja dulu. Sampai dia kadang-kadang mencegah hak wajib yang untuk dia keluarkan. Kadang-kadang untuk apa bininya dewek kadang-kadang berpikir saking getabasannya. Ya, pernah dalam satu riwayat itu diceritakan ada seorang wanita ngadu kepada Rasulullah SAW. Dia ngomong sama Nabi Muhammad, lakinya ini getabasa. Kaku tak pernah rinjuk duit.
anakku tak pernah tinjuk duit saking getah basahnya. Jadi terpaksa kami maling duit dia. Ngadu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Mbek, tak apa-apa. Tapi dengan cara yang baik. Nyukupi kebutuhan kau baik. Tak boleh lebih," kata Nabi. Berarti ada orang lanang yang getah basah. Nginjuk bini tak kita ni, Pak. Hadirin rahimakumullah. Kalau nak dihitung-hitung, kalau dalam masalah fikih, kalau kita nginjuk makan, beli beras, itu tak kata hitungan. Memang tanggungjawab kita. Nah, yang kita ni dianjurkan dalam ilmu fikih itu, kalau kita ada duit lebih, kita nginjuk juga bini kita duit lebih. Kalau kita makan sehari 15, 20 sehari, atau 50 sehari. Ada duit lebih, kita semampu kita. Ada 5,000, ambillah kau. Kalau tak ada harian, bulanan. Semampu kita. Jangan kita cuman, akulah ngejuk nafkah sama dia. Giliran cerita sama ustaz, bininya cek ini. Tak tahu dia juga tak nyukup bininya. Ya, masalah melikan bedak, masalah melikan abang bibi, gitu ya. Masalah melikan yang lain-lain kebutuhan bini tadi. Ya, kita ni kalau punya anak, apalagi kalau punya anak betino. Lebih boros gitu. Anak betino lah menganjak dikit, mulai abang bibi. Eh, nah itu sebenarnya tak ada wajib kita beli ke. Yang wajib ni isteri. Isteri juga nak tahu aku beli ke kau abang bibi, tapi pakai buat aku baik. Bedak juga pakai buat aku baik. Beli ke abang bibi semua bini buat uang lah berhenti. Di rumah laki balik mambu busu, mambu calo. Iyo. Jadi kan metu kondangan, metu pengajian mengkilat berdecip, wangi sekulus kampung keciuman galo. Iyo. Nah itu salah juga bini cak itu. Itulah bini yang mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala. Itu mendapatkan bini yang bakal mendapat hukuman dari Allah. Nah tapi kita jangan getah basah. Kita jenguk arah tujuannya. Barangkali kita tak nyukupi kebutuhannya pada usul. Apalagi kita ada orang fakir yang memang benar-benar berhak membutuhkan harta tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ibnu Adam anfik unfik alik. Allah berfirman, wahai anak manusia, berimpaklah, maka akan diimpakkan Allah untukmu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, harus ibtigha' mardhatillah. Harus benar-benar ikhlas, bukan kena tujuan tertentu. Bukan tujuan maksud yang zahir. Harus ikhlas kena Allah Taala. Kemudian Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, "Ma tala'ati syamsu illa wa 'ala janibaiha malakan." Tidaklah setiap pagi ketika terbitnya matahari kecuali di sampingnya ada dua malaikat. Dua malaikat itu berkata, salah sikok di antara dua malaikat, ya, malaikat itu berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan wong yang berimpak ganti yang banyak. Yang sikoknya ngomong, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikan wong yang nandak ngimpakkan hartonyo kebangkrutan dan kehancuran. Jadi dua malaikat ini, kalau kita sedekah, kita masuk doa malaikat yang sikoknya. Kalau kita masih nandak bersedekah, nandak berimpak, kita masuk doa malaikat yang sikoknya. Tiap pagi itu berlalu. Makanya Nabi mengatakan, pagi-pagi itu sedekahlah, awali dengan sedekah. Tapi sampai pengemis juga ketika datang di waktu pagi, tidak boleh ditolak. Pertama kali pengemis yang datang ke kita, di mana be ketemunya? Di awal pengemis itu datang, jangan ditolak. Kalaupun kita kata duit, boleh kita tolak, tapi dengan tolakan yang baik, dengan senyuman. Maaf, maaf ibu, insya Allah kapan-kapan ada duit. Kalaulah kita tidak kata, sebenarnya ada duit, sebenarnya ada duit. Muni kadang-kadang banyak ngomong kata duit, padahal duit ada, lagi tidak kata ni. Katik duit, padahal duit aduh, padahal katik ni saya ke. Tak katik pas nyambi rumah, aku ada duit, ngomong tak katik. Pas muka duit dompet hilang lah duit ni lah lajar tau. Aku ngomong katik duit. Tak tahu yang ngembeknya tuyul pala hitam menggali. Nah itu, asal hilang duit mulai nyala ke tuyul. Tak tahu dia getah basah. Nah, itulah. Kalau orang getah basah tu banyak keluar hartunya dari mana be dia baca habis. Kemudian ingat doa malaikat mustajab. Maka kalau kita berimpak, insya Allah kita mendapatkan doa dari malaikat yang pertama lagi. Wa man amsaka falam yatlib malahu. Barang siapa yang tidak mengeluarkan sedekahnya, falam yatlib malahu atarab zahir. Seandainya dia nandak berimpak, nandak bersedekah, tapi hartanya banyak.
Haitonya banyak dari segi zahir, malah haitonya nambah. Likil latin tifaihi bihi akhiratihi wa dunyahu. Tapi diginguan kok ngapo banyak haitonya, padahal tidak pernah sedekah. Itu secara zahir dia jingan haitonya, tapi haito yang dia punya itu hakikatnya tak katik lagi manfaatnya, tak katik lagi manfaatnya. Sebab wazalika azamu minat talfil ladhi huwa zihabul mal, keberkahan dicabul Allah itu lebih dahsyat lagi ketimbang keberkahan yang didingok dalam segi zahir. Artinya duitnya banyak tapi keberkahan tak katik lagi, tak katik manfaat haitonya. Sama cak kata Imam Ibnu Abbas, kalau tidur habis subuh itu nah. Kalau kita tidur habis subuh, kata Imam Ibnu Abbas, wong yang tidur habis subuh itu tak berkah hari itu, walaupun banyak duitnya. Tak berkah, sebab kan akan mendatangkan kepakiran kan. Kalau kita tidur habis subuh, tak boleh kita tidur habis subuh, makruh. Paling tidak nunggu matahari terbit dulu. Terbit dulu matahari, kita tidur boleh. Tapi kalau umpama kita langsung habis subuh, habis solat, langsung tidur, itu walaupun kaya, tak berkah duit itu. Nah, keberkahan itu mak mana Ustaz? Duit banyak, tidak katik manfaat duit itu, habis mubazir sia-sia we. Meli ini, meli itu, gek meli mobil, meli motor, tau, mobilnya rusak. Motornya gek, tau-tau gek paling wong. Nah, itu cak itu. Jadi apa? Tidak katik manfaat. Ini kemanfaatan batin ini lebih penting dari kemanfaatan zahir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqo bi adli tamrah min kasbi thayyib." Barang siapa yang mengeluarkan sedekah dengan separuh kumo, sikok kumo dia tetap dua, tapi dari duit yang halal, dari penghasilan yang baik, Allah tidak akan terima kecuali yang baik. Fa inna Allah ahyaduha, kalau dia mengeluarkan dengan duit yang baik, dengan hasil yang baik, itu setengah kumo itu langsung diambil Allah dengan kekuasaannya. Diambil Allah dengan kekuasaannya, fayurabbiha lahu, langsung dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dipelihara oleh Allah Ta'ala sebagaimana kita memelihara peliharaan. Kita memelihara peliharaan terus bertambah, bertambah, bertambah sampai banyak seperti gunung. Baru dikembalikan Allah dengan kita. Itu hakikatnya. Kalau kita bersedekah dengan yang halal, dengan yang bagus, dengan yang barokah, itu kita tunjuk ke sambut, walaupun setengah kurma. Cuman jangan ngambil judulnya be. Agak besok setengah kurma be. Dah. Ini umpamo setengah kurma. Jangan kalau cek itu aku nak nunjuk setengah be kurma. Itu. Like, ngapo? Aduh hadis sungguh. Takoan namanya itu. Nah, itu maksudnya Nabi Muhammad tunjuk tahu nilai paling sedikit. Setengah kurma kita tunjuk ke, tapi dari penghasilan yang halal itu akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Wa kadzalika, begitu pun juga fil kasrah wal luqma, roti koin. Kasrah tu roti koin. Kita ngenjuk roti yang keras, kita ngenjuk sesuap nasi daripada roti, tapi yang baik wa huwal halal, dan dia yang halal dapat peliharaan Allah seperti itu juga. Dan dulu anda pernah cerita, ingat tak cerita yang sedekah setiap habis solat subuh? Sedekah apa dia terakhir? Sedekah buah apa? Semangkuk. Jadi itu kan berniat, ingat tak cerita itu? Yang dia berniat kalau setiap dia habis sholat subuh, dia ngadang di jalan, uang yang pertama kali lewat di sini, dinjuknya sedekah dia. Akhirnya setiap hari, saat suatu saat, apa be yang dia punya? Ada duit-duit, ada makanan-makanan, dinjuk. Sampai suatu saat, lewatlah uang tadi, nunggulah dia tadi di situ, tak kata yang lewat. Sampai lewatlah seekor keledai. Keledai lewat. Kebenaran pagi itu dia nak sedekah sepotong semangka. Maka kena jingok yang lewat keledai, dinjuknya sedekah tadi dengan keledai tadi. Yang pertama kali lewat keledai, dia kasih yang lewat, dinjuknya keledai tadi. Berapa bulan dari situ dia meninggal. Orang yang mandi ke jenazah jasadnya, Bilalnya yang mandi ke jenazahnya, nyingok keistimewaan dari jasad dia tadi. Matinya dalam keadaan tersenyum. Matinya dalam keadaan nyengih. Tersenyum. Maka sang pemandi jenazah ini aneh lah. Belum pernah aku nengok wong mati dalam keadaan senyih. Senyum nikmatnya nengok rayinya itu. Putih, bercahaya, senyum pula. Seakan-akan nerimo apa dengan ceria kematiannya tadi. Maka sang penjenazah ini, ya kena kan kita sifat jenazah ini kan, yang mandi ke jenazah kan tak boleh koal-koal kulu-kili sini-sini. Selesai kenyalah. Cuma dalam hatinya tanda tanya, apa dia wong ini amalannya?
Singok apa dia? Pacak senyum macam itu. Biasa kan kalau orang meninggal tu galak ada yang dicingoknya kan? Ah, dia tergembira meninggal. Ada yang matu banyu mata kan? Ada yang keluar keringat, ada yang kadang kayak tersenyum itu. Ini sudah ditutupnya, tapi hatinya penasaran. Apalah wong ini? Bau sekali lah aku mandi ke jenazah wongnya senyum. Pas malamnya tidur, dia bermimpi. Wong itu tadi lewat dalam mimpi tadi. Dipanggilnya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Noleh dia dengan senyumnya. "No, antum yang mandi ke jasad anak." "Yo, uy, mau kasih." Jadi tadi, mau kasih nian. "Agak dulu yang mandi jenazah tadi. Aku nak bertanya sama kau. Ngapo jasad kau tersenyum?" "Eh, baru sekali lah aku mandi ke wong tersenyum." Maka dia tadi nyomong, "Oh, inti tahu tak?" Anak cerita sama inti. Ana ni tiap hari, ini sudah mati, dah mati. Ana ni tiap hari, setiap pagi, galak menunjuk sedekah. Pertama kali wong liwat di situ, aku kunjuk siapa pun juga. Apapun, ada makanan, ada duit, ada apapun kunjuk. Jadi pas sekali waktu, liwatlah keledai. Waktu itu aku nak kunjuk semangko sedekahnya. Kunjukkanlah dengan keledai tadi. Aku fikir, sedekah yang aku lakukan dari sekian tahun lamanya itu, yang paling diterima Allah itu kunjuk manusia. Tak tahunya ketika aku meninggal, pahala yang paling besar itu aku nunjuk keledai itu. Ya Allah. Sedekah di pagi itu, nunjuk keledai itu. Makanya aku tersenyum. Tersenyum itu senyum bahagia. Sampai di apa? Aku pikir nunjuk uang besar pahalanya. Tak tahu nunjuk binatang itu yang lebih besar pahalanya. Nah, maka kita tak pacak tahu. Nah, makanya sebab itulah kalau kita mau kita melihara iwak di rumah, melihara ayam di rumah, pagi-pagi itu sedekahlah. Niat itu sedekah. Tapi jangan mendoakan yang itu sedekah, bukan. Kalau ada duit dengan duit. Cuman kita tak pacak nunjuk ayam duit. Nah, jajanlah kau ke warung nak pacak. Artinya kalau umpamo kita nak katiknya nak dinjuk sedekah, nak katik lagi duit atau mungkin tak sempat, paling tidak kita nunjuk makan iwak. Niat ke sedekah dengan dia. Tapi kalau ada duit ya kita lain lagi babnya, ini seandainya. Nah, itulah keutamaan-keutamaan sedekah itu. Jadi setiap suapan yang halal itu diterima sama Allah Taala. Kita tak pernah tahu apa yang kita lakukan tadi itu nyampi ke Allah atau tidak. Kita usaha baik sudah semaksimal mungkin. Jangan suuzon dulu, usaha baik dulu sudah. Masalah terima apa tidak urusan bukan kita yang tentukan. Allah Taala. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan amal itu yang paling terbaik itu amal yang diterima oleh Allah walaupun sedikit. Sebanyak amal kita kalau tak terima sama Allah percuma baik. Salat kita, puasa kita, ngaji kita, ibadah kita, tidak terima sama Allah, sudahlah percuma baik. Yang sedikit yang diterima itu kata Imam Ali, banyak amalan yang sedikit tapi terima sama Allah Taala. Itulah tadi nak ikhlas, nak bersih jiwa kita tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya Ibnu Adam, innaka intabzulil fadla khairul lak." Kalau engkau memberikan hartamu, itu lebih baik buat engkau. "Wa intum sikhu syarrul lak." Kalau kau menahan hartamu tadi, tidak kau keluar ke dalam infakmu, maka harta tadi akan menjadi keburukan buat engkau. "Wala tulamu ala kafab," dan jangan pernah mencelah dengan apa yang telah Allah berikan kecukupan dengan kau. "Wa bada biman tu awalu," mulailah dengan orang yang kau tanggungi dulu. Nah, sedekah tu kita mulai dulu lah dengan wong yang kita tanggungi. Artinya wong yang di bawah naungan kita. "Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa dia? Maksudnya Rasulullah itu seakan-akan menunjuk tahu kepada kita bahwasanya kalau kita memberikan harta kita akan menyampaikan hajat kita dengan Allah Taala. Kalau Allah berikan kita kecukupan dari harta, jangan pernah mencela. Jangan pernah mutu. "Wabiman ta'awul alladzina tajibu alaika nafaqatahum," dan keluarkanlah, mulailah dulu harta yang kita miliki untuk mencukupi wong yang wajib kita nafkahi. Ada juga salah juga kalau kita sedekah kulu kele wong yang kita wajib makan tidak kita njuk makan. Salah juga. Kita dulukan situ. Sudah lebih cukup baru kita sedekahkan. "Wala yajuzu an tudayyahum wala tunfiq alaihim." Tidak boleh kita sia-siakan mereka, kita tak nyimpakkan mereka.
bersedekahlah kepada orang lain, kita menjuk sama orang lain sedangkan keluarga kita butuh, itu tak terima sama Allah. Apalagi yang kita tanggung nafkahnya. Tahan getah basah sama anak tadi. Anak tu tahan minta jajan sama orang, itu saking getah basahnya. Akhirnya berdosa kita sedangkan kita sama orang lain menjuk kalau anak orang kita menjuki, anak kita dewek kita diam ke? Oh, tak ada, aku nak ngajari dia hemat. Oh, benar. Tapi kan tetap kewajiban kita untuk menunjuk dia lebih dulu. Utamakan. Wabil yadul ulia, maksudnya tangan di atas, tangan yang memberi, itu lebih dianjurkan daripada tangan yang menerima. Ya, disinilah perintah untuk kita merasa cukup dalam harta. Tangan yang menunjuk lebih utama dari tangan yang minta. Menjaga dari minta dengan manusia. Hajat kepada mereka boleh siapa hasabal istitoah. Kalau memang kita butuhnya baru. Wa illa wa amma idza masathu darura. Tak berbeda kalau kita minta kita tak ada butuh, kita minta memang kebiasaan kita kalau minta. Duduk magai wong kalau bae njuk si anu. Aduh lah wong cak itu eh. Ya magak kalau bae boleh duit dia eh. Yang dia ni tak ngerti sama agama ustaz, ya ustaz ni ustaz kalau kena duit belum tentu. Berharap dengan manusia tak boleh. Tak boleh. Walaupun siapapun juga tidak boleh. Kecuali kalau keadaan darurat, orang yang mengambil itu dapat pahala. Kalau kita darurat, kita tak punya, kita memang butuh, kita darurat kita minta, itu apa kita dinjuk, kita nerima darurat, itu sama be dengan wong yang nginjuk pahalanya. Kalau daruratnya, tapi tidak minta, dinjuk. Rasulullah SAW bersabda, "Malladhi ya'hudu an hajatin bi agalli sawaban min alladhi yu'ti min sa'atin." Orang apa yang diambil dari orang yang butuh, dia butuh, dinjuk wong, dimbeknya itu beda sedikit dari pahalonyo dengan wong yang nginjuk. Tak terjauh pahalonyo. Jadi berfikir, kata nabinyo, wong yang nerima zakat itu kotoran wong. Berarti kalau aku ngembek zakat itu berarti aku makan daki wong itu maha baik. Tidak cak itu. Itu perumpamaan dari Nabi. Wong yang butuh dinjuk wong dimbek, itu pahalanya sama dengan wong nginjuk. Beda dikit beda tipis. 11-12. Itu tapi bukan 11-12, 11.5-12. Jauh-jauh levelnya dikit. Tapi kalau kita butuh dinjuk wong bukan minta. Kalau kita minta lain hukumnya. Kalau kita minta, kata Nabi, kita muka pintu masalah itu pintu permintaan dengan manusia, berarti kita telah buka pintu kepakiran kita. Makanya makmano caranya kita jangan minta sama wong. Yo, kalau dinjuk wong, kita butuh, mbek. Kalau kita tak butuh, kita dinjuk wong, kita tak butuh, umpama. Tetap kita mbek. Sayyidina Umar itu pernah dinjuk Rasulullah duit. Karena beliau pernah melakukan satu perbuatan atau satu perintah Nabi, kemudian ninjuk Nabi upah. Dia nolak, dia mampu kan? Eh, tak ada salah, tak salah. Anak nanda ni mau permintaan. Kata Nabi, kalau kau tu dinjuk mbek. Iya, mbek bukan mbek kambing bukan. Kalau kau dinjuk tu mbek je Rasulullah. Kalau kau dak merasa kau budak butuh, kau merasa cukup, kau unjuk lagi sama wong. Ah, itu pesan Nabi. Jadi kalau kita dinjuk mbek, kita merasa, ya Allah aku tak butuh ini. Kita jingok, ada orang lebih butuh sama kita. Kita tunjuk sama dia. Itu solusinya. Cuman jarang yang cek itu. Kata-kata, simpel kalau. Karena walaupun tak butuh, maksa ke? Ngapa? Yang penting tunjuk orang. Pakai dalil pula. Tunjuk orang sudah. Ambek. Ya, jangan kita dah ambek. Kadang-kadang orang itu mengharap kita ngembek. Kita doa ke, jangan mau kasih banyak. Padahal dalam hati kita, anak tak butuh sama sewet ini. Sewet anak banyak di rumah. Bingung, ada uang yang gaji ke masjid, musola. Sewetnya itu-itulah. Yo, padahal sebenarnya sewetnya banyak. Dasarkan, be. Taruhlah, dia tak uang miskin. Sewetnya itu-itulah. Kita pakai, nah ada hadiah buat ini. Doakan uang injuknya semoga berkah. Dah saya sebutkan jadi namanya. So akan mau nginjuknya semoga mereka itu. Jadi kalau kita memang tak butuh ya kita nginjuk ke semua. Tapi kalau kita butuh, be, ya Allah alhamdulillah boleh sewet. Sewetnya lumayan pula, agak bagus pula sewet ini. Anaknya sewet 14 tahun sewet ini. Tampelan sana sini lah sudah.
Alhamdulillah pagi nemak nikmat. Woi, masya Allah, kita pak hadirin rahimakumullah, kita ni kalau ngenjuk bagang sama uang di pagi, woi senengnya kita. Benar, kita ngenjuk bagang sama uang di pakinya sama uang itu, woi Allah senengnya. Itu Nabi Muhammad tu, ngenjuk baju langsung pakinya Rasulullah. Nenek-nenek tua ngenjuk baju sama Nabi, langsung dipakinya oleh Rasulullah. Woi senengnya nenek itu, nengok Nabi langsung maki. Alangkah senang hatinya, eh, dipakinya baju aku oleh Rasulullah. Jadi kita juga cak itu kan, datang ke Jawa. Wih, masya Allah, pakinya saya menunjuk anak-anak tadi kan. Ngomong dewek, jangan depan, wah oh, ngomong. Berhati dewek, masya Allah, alangkah senangnya hatiku dipakinya. Nah, itu doa kita sama dia. Nah, jadi kalau sedekah itu, ya itu utamakan. Kalau umpama kita dinjuk, wah, mbak, kalau kita butuh. Mbak, kalau nunjuk orang kopiah, ngapa? Kopiah kita ni warnanya sudah abu-abu, umpama. Tak tahu lagi, lalat lagi sudah banyak. Kadang-kadang sudah tak datang lagi, lalat sudah keluar lagi. Dinjuk orang kopiah. Bismillah, mbak. Pakai ibadah sama Allah Ta'ala. Itu biasanya contohnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqun nar walau bisikit tamrah. Takutlah kau dengan api neraka, walaupun setengah kurma kau infakkan di jalan Allah. Fa illam tajidu, kalau kau tidak mempunyai kurma, fa bi kalimatin thayyibah, ngomonglah dengan omongan yang manfaat. Sedekah itu kita nasihati wong, kita ngenjuk tahu wong salat, kita ngenjuk tahu ibadah, itu sedekah. Pagi-pagi buta enggak usah ngoceh wong kulo kili, itu lu kita sampai ke sama wong. Ui masya Allah, teh kita jangan tinggal salat, kita ngomong kalimatun thayyibah, kalimat yang baik itu sedekah. Cuman jangan kalau duit jangan kalimat sedekah terus. Duit banyak kalimatun thayyibah be. Nah itu pelitnya itu. Kalau dak kate duit nian, kayak itu. Kalimatun thayyibah. Kalau ada duit itu jadi yang terakhir. Jadi dulu utama ya. Wong miskin, oi kau ni jangan minta-minta. Oh dak boleh. Padahal duit banyak kita tadi eh. Pagi-pagi kalimatun thayyibah. Dio eh mengut. Ai kau ni nasihat dia kan jadi dah. Nah itu tak boleh. Maksudnya itu kalau tak katiknya. Kemudian Nabi bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menghapuskan kesalahan kita. Kama yudfi'ul ma'an nar, sebagaimana api menghapuskan air, menghapuskan api. Wa qala alaihi salatu wassalam, yuhsarun nas yaumal qiyamah a'ra ma kanu faqad. Nanti di hari kiamat manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang, makanu qad, seperti mereka yang pertama kali dilahirkan. Wa ajwa'u makanu qad, dan akan nanti dibangkitkan jadi manusia yang paling kelaparan di sana. Wa atasu makanu qad, akan dibangkitkan jadi manusia yang paling kehausan di sana. Makanu, kemudian wa ansabu makanu qad, akan mendapatkan bagian sesuai dengan yang dibagikan Allah di dunia. Faman kasalillah, barang siapa yang memberikan baju karena Allah Ta'ala, kasahullah, nanti di hari kiamat dia akan diberikan baju oleh Allah Ta'ala sehingga telanjangnya tertutup. Waman at'amalillah, barang siapa yang memberikan makan karena Allah Ta'ala, at'amahullah, maka di hari kiamat dia tidak akan kelaparan. Wa man saqalillah, barang siapa yang memberikan minum karena Allah Ta'ala, saqallahu, nanti di hari kiamat akan dikirimkan air untuk memenuhi dahaganya. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya apa dia? Artinya kita ni di hari kiamat telanjang galau, tak katik baju. Jadi kita benar-benar harus berfikir. Kita tak katik baju, tapi tak katik nyingok sikok sama lain. Kita masing-masing punya urusan. Agak diberikan baju oleh Allah untuk nutupi aurat kita. Wong kalau telanjang lama ada nyingoknya. Katik malu, telanjang depan wong kami. Nyusu, apalagi wong tua. Nyusu kan? Nah, begitu pun telanjang di hari kiamat sana, yang nyingok kita, wong tak kenal galo. Tapi kita nunjuk baju, kalau kita nunjuk lillahi karena Allah Ta'ala. Makanya kata ana pernah temukan riwayat dari Rasulullah, kita itu kalau kita beli baju baru, baju yang lama yang dipakai, nunjuk ke semua. Nunjuk ke semua butuh. Jangan dijual dengan buruan. Kita punya beli baju baru, Nah, kita beli baju baru. Di baju kita yang lama, yang tak terpakai lagi, entah itu tak muat, entah itu kita sudah tak sedap makainya, ada orang yang berhak kita nunjukkan, nunjukkan sama dia. Tapi tanya dulu, tak ada anak punya baju di rumah.
teh merah anak rumah. Kalau muat, anak nak niat untuk inti, pakilah. Tapi galak dah dulu, jengok dulu. Jangan main tunjuk-tunjuk, baik. Udah nunjuk, nguntal ke blok, biarlah kau, jangan. Dengan adab nunjuk tadi. Sunnah itu hukumnya. Daripada kita nyual ke keburuan. Mak, apalagi kita punya kerabat, kawan kita, keluarga kita yang saru, nunjuk ke sama. Nah, kita punya baju baru. Kerana dalam memakai baju baru kan ada doanya kan? Ada doanya kan dalam memakai baju baru kan? Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku baju baru kan? Ada doanya. Nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, itulah. Kita pakaikan dia baju kena Allah. Agak di hari kiamat kita dipakaikan baju oleh Allah. Begitupun kalau kita galak menunjuk makan wong yang lapar. Sedekah maksudnya dengan makanan. Apalagi kalau dia minta sama kita makan. Oh, jangan ditolak. Duduk kita lagi makan, aduh minta makan sama kita. Kalau minta duit masih pacak ditolak. Ini minta makan, Pak, aku belum makan. Acak tak, Pak, aduh tak makanan. Ui, jangan ditolak. Kalau kita nolaknya bahaya itu, masalah perut. Kalau masalah duit masih pacak ditolak. Kalau masalah perut jangan nolak. Kalau dia sudah ngomong aku lapar, belum makan. Ui, itulah penuhi kebutuhan dia. Makan, baik. Kalau kita tak mampu maya, kita beli ke sebungkus. Makan, untuk kau makan. Dah azan pula hari ini, tapi belum letih. Azan bukan? Oh bukan, siapa ngebang itu? Wong liwat itu? Ha. Berarti nak cepat sholat orang itu. Belum masuk isya itu. Nah, jadi artinya itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam tetangga juga, tetangga kita. Nabi pernah ngajari, kalau kita masak lemak, mambunya nyenget, banyak kuahnya. Kalau iwaknya jangan banyak-banyak. Kalau tak mampu, kuahnya banyak. Kuahnya banyak. Tapi kita banyak nyicip. Ya, orang tu, apalagi tetangga kita bukan orang mampu kan. Masak pindang meranjat. Ui, lemaknya, ui, kuagangan, pakai unji pula. Ui, kan unji tu nyengak baunya. Ui, ujung sebelah tu alang lemaknya. Lama dah makan unji ni. Ya, deh. Baik, kuahnya. Kita nyicip, jadilah, nunjuk makan. Kuahnya pun jadilah. Cuman nunjuk, baik, jangan minta balasan. Nunjuk, baik, sudah. Acaknya dia tu, kalau baik, dia nunjuk ayam. Tidak kena, kuah dibalas ayam. Nunjuk, baik, sudah. Seandainya, baik. Jadi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi makan saudaranya muslim sampai dia kenyang dan memberinya minum sampai dia puas, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sab'atu hanadik. 7 kali hanadik itu parit. Parit itu satu parit jaraknya 500 tahun perjalanan manusia. 7 parit, 5 kali 7. 3500 tahun dijauhkan dari api neraka oleh Allah. Kalau kita menunjuk makan saudara muslim sampai kenyang, menunjuk minum sampai puas, itu dapat pahala seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berusaha lah, jangan lemah, semangat terus. Walaupun kita tak mampu, aku ni kapan pengen sedekah, tak nunggu nak kaya. Yeah. Kalau kita ada geraan, bismillah. Apa yang kita pacak, kita lakukan. Utamakan keluarga dulu. Keluarga lah sudah lewat, baru kita sedekah sama orang lain. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita disehatkan Allah selalu dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita diridai Allah Ta'ala dengan apa yang kita lakukan, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, sampai di sini dulu. Sudah isyak, kurang lebih mohon maaf. InsyaAllah kita ketemu lagi di hari akan datang. Hadirin alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.